Lihat ada Justinus Pae, kemudian juga Muhammad Ridwan ya, pemain yang juga pernah memperkuat Arema. Syamsul Bahri juga dimainkan dari awal mengisi lini tengah dari Borneo FC, tetapi penjaga gawang berumur 20 tahun Nadio Argawinata. Masih menguasai bola, Boa Solo, oh, balik sangat baik. Friska Wongsiwor kali ini, masih Friska Wongsiwor dan gol! Bisa dikatakan kakak Boas kepada adiknya Friska yang ini melakukan capping. Kemudian sementara masih Tinus Pai mencari dua pemain dan Boa Solosa berhasil menahan bola dengan baik. Kerjasama dengan Febri Hamzah dan Boa Solosa! Boa Solosa! Pemain yang tidak pernah berhenti mencetak gol-gol berkualitas. One a goal by kakak Boci Boa Solosa. Langsung ke depan kembali kepada Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan kali ini umpan kepada Boa Solosa. Ya masih Boa Solosa, Febri Hamzah, Febri Hamzah. Oh, melakukan dengan penaltinya. Apakah ia bisa kembali mencetak gol dari tendangan penalti? Dan Stefan Markovic, tendangan roket yang dilepaskan oleh Stefan Markovic membuat skor menjadi 0-3. Kemenangan dari Borneo FC yang bisa dikatakan